Ya, kita bertemu lagi. Kali ini topik pelajaran yang saya pelajari adalah mengenai dispersi judulnya atau penyebaran. Topik yang akan dipelajari ada beberapa ya. Satu, rank, interquartile rank, outlier, visualizing, stem and leap, variant, and standard deviation. Oh, ini kok dua kali ini salah ya. Oke. Baru teorema Chebyshev. Nah, kita masuk sekarang ke apa yang disebut dengan rank atau jangkauan. Rank ini terdiri dari yang disebut dengan how wide is your data? Seberapa lebar data yang Anda punya? Nah, ini udah pernah kita pelajari seperti waktu kita belajar distribusi frekuensi ya. Pertama di sini ada soal rekening kartu kredit dari seseorang ya selama 5 bulan. Bulan pertama kreditnya yang sisa 485, 610, 1075, 737, 519. Maka kita disuruh calculate the rank of data set. Hitunglah rank dari data. Nah, sama seperti yang di distribusi frekuensi, ya, cara menghitung rank itu adalah selisih data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, di sini kita lihat data terbesar adalah 10, 7, 5 dikurangi dengan 4, 8, 5, maka hasilnya adalah 3, 90. Itulah hasil ranknya. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Pada tabel di bawah ini, number of minutes 8 randomly selected airline flights. Ya. Jumlah menit dari 8 maskapai penerbangan yang dipilih secara acak. Ketibaannya ya, ketibaan di tempat tujuan apakah early, lebih cepat, nilainya negatif, atau terlambat, nilainya positif. Nah, hitunglah rank dari data tersebut. Ya, sama seperti tadi, tertinggi kurang terendah, maka kita peroleh data tertingginya. Ya, kita lihat di situ, ranknya tertinggi yaitu 32. 32 ini kan, nah, cara pertama tentunya kita susun dulu yang terkecil sampai yang terbesar. Maka kita kurangilah 32 kurang yang terkecil itu negatif 10. Nah, kita lihat dapatlah dia 32 negatif kurang negatif menjadi positif, maka ranknya sama dengan 42. Nah, disinilah kita lihat. Jadi pertama ini disusun dulu. Kita susun yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti kalau kita susun data ini menjadi tadi nih ya, sebelum dihitung ini kita susun dulu. Negatif 10, baru negatif 4, baru 0, baru 5, baru 5, 12, baru kita lihat 16, 18, baru 32. Nah, inilah dia datanya kan. Nah, terkecilnya 10, negatif 10, terbesar 32. Berarti 32 kurang
negatif 10, negatif dengan negatif menjadi positif. 32 tambah 10 jadinya 42. Itulah dia ringnya ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, berikut ini adalah tabel hasil poin skor per musim. Nah, ya, per musim antara dua klub football Amerika, yaitu Chicago Bears dan Dallas Cowboys, selama 5 tahun. Dimulai dari 2007, 2003 sampai ke 2007. Jadi ada dua buah klub sepak bola, yaitu Dallas dan Chicago. Nah, disuruh kita compare the rank of the data set to determine which team score is more consistently. Bandingkan rank data untuk menentukan skor tim mana yang lebih konsisten. Berarti kita harus menyusun datanya dulu ya, dari masing-masing klub. Terkecil, terbesar mana? Nah, kita lihat di sini ya kan. Terkecil untuk Dallas Cowboys adalah 289. Baru 293. Oh, gini aja saya tulis aja di sini. Escape. Saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Chicago ini terkecil 1, ini 1, ini 2, 3, ini salah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Inilah urutannya. Maka kita hitung rank dari Dallas dulu. Dallas sama dengan 455 dikurangi dengan 289 sama dengan 166. Nah, baru kita lihat Chicago. Chicago itu tertingginya adalah 427. Kita kurangi dengan 231, maka dapat kita adalah 196. Dari sini kita lihat yang paling tinggi skornya adalah Chicago. Maka kita simpulkan Chicago lah yang paling konsisten, lebih konsisten dibanding dengan Dallas. Ya, jadi nilai rank ini menunjukkan juga mana yang lebih konsisten. Nah, kita lanjut lagi. Interkuartil range. Nah, apa pula ini ya? Jadi interkuartil. Jadi judulnya di sini dikatakannya mencari titik tengah atau 50% dari data. Nah, berikut ini ada jumlah pasien berkunjung di sebuah kantor dokter selama 10 minggu. Jadi minggu pertama 75, 86 hingga 120. Hitunglah kuartil pertama dari data dengan cara metode indeks. Nah, ini kita lihat ya. Soal seperti ini udah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu di mana dalam metode indeks itu I sama dengan P per 100 dikali dengan N. Nah,
sehingga kita dapat hitunglah face kuartil. Nah, biar saya jelaskan dulu. Kuartil kalau di bahasa Indonesia kan artinya ya kuartal. Kuartal kalau di bahasa Indonesia kan sehari-hari artinya seperempat. Jadi kalau 100 dibagi 4 ya berarti sama dengan 25. Jadi satu kuartil itu sama dengan 1/25, satu kuartal. Maka untuk menjawab ini, kita hasilnya diperoleh menjadi, nah, ini tadi rumus itu menjadi 25 per 100 dikali dengan N-nya. N-nya tadi 10. Ya, ini 10 N-nya. Kita lihat, maka dapatlah 2,5. Nah, 2,5. Nah, ini menunjukkan letaknya. Letak angkanya berapa? Kalau dia kok 2,5 kan ganjil, kita genapkanlah menjadi 3. Maka kuartil pertama adalah nilainya berapa? 1, 2, 3. Ah, inilah dia. Nah, inilah dia 87 lah kok letaknya ya. Jadi letak di ketiga. Nilai 87 ya. Oke, kita lihat sekarang ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, sama soal tadi yang di atas ini. Kita sekarang disuruh menghitung data kuartil kedua. Berarti kan kalau dia metode tadi indeks itu I sama dengan P per 100 dikali dengan N-nya. Maka kalau dia kuartil kedua adalah kuartil pertama 25, kuartil kedua tentunya menjadi 50 per 100 dikali dengan 10. Nah, sehingga kita dapat 50 per 100 setengah kali 10, 5. Maka letak di urutan 5. Nilainya, nah, nilai tentunya kita lihat di sini E. Nah, ini E tadi kita ketahui letak kelima. Nilai sama dengan, nah, ini kita lihat. Nah, ini tentunya tadi kalian lihat saja di atas. Nilai yang kelima itu adalah 94. 94 ya. Nah, kita lihat, kalau tak percaya kita lihat ya, di sini dia 1 2 3 4 5. Ah, itulah dia. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kuartil 1, kuartil 2. Ada sekarang namanya interkuartil atau interkuartil range. Nah, interkuartil range
Nah, apa maksudnya interkuartil ini? Jadi kalau kita lihat ya, interkuartil adalah ya merepresentasikan atau mewakili ya tengah atau 50% data. Nah, ya. Atau dan nah bukan atau dan sama dengan perbedaan antara kuartil ketiga 3 dengan kuartil ke-1. Nah, maka tadi kita dari data yang tadi kalau kita bikin, maka kita yang belum kita hitung adalah kuartil ke-3. Kuartil 3 sama dengan 75 per 100 dikali 10. Maka dapat kita 1/3 ya. 75 per 100 kali atau 3/4 kali 10 dapatlah 7,5. Atau letaknya di 7,5 kita genapkan menjadi 8. Nah, nilainya yang ke-8 itu adalah 109. Nah, kita sekarang mencari selisihnya Q3 dikurang Q1. Maka ya kan kita lihat interkuartil range atau disingkat IQR sama dengan Q ke-3 dikurangi Q ke-1. Maka dapatlah kita lihat 109 kurang 87 sama dengan 22. Ya. Nilai dari IQR itu adalah 22. Ya. Salah ini. Ya, 22 pas. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, soal berikut. Hitunglah, nah, interkuartil range menggunakan metode median. Bandingkan dengan IQR metode indeks tadi ya, Q3 kurang Q1. Nah, tadi sudah kita lihat median. Ya, median. Median atau tengah itu sama dengan Q2. Tadi kita sudah hitung Q2 itu sama dengan 98. Nah, tadi udah kita hitung kan? Maka berdasarkan ini data di bawah median atau Q2 ya. Q2 adalah setelah tadi kita susun ya,
75 86 87 90 94. Nah, kita lihat. Selanjutnya kita lihat yang di atas. Yang di atasnya datanya tadi dia data berkunjung pasien itu kan. Nah, yang di atas maka di atas berarti yang di atas 98. Nah, data di atas median atau Q2, maka kita peroleh datanya adalah di atas Q2 itu 102, baru 105, 109, 110. Ya. Tambah 120. Maka kita lihat di situ bahwa di sini data tadi yang ini metode median ini ya, yang menjadi Q1 adalah 87. Nah, yang menjadi Q3 adalah 109. Maka kita lihat di sini IQR indeks kuartil range sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Kita lihat hasilnya 109 dikurangi 87 adalah 22. Kesimpulan, IQR metode median dengan dan metode indeks adalah sama. Nah, itulah dia. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, berikut ini ada datanya banyak kali, bah. Nah, ini data kelompok ya. Kelompok mengenai mengenai 16 mengenai kotak sereal. Nah, ya. Sebuah pabrik penjual sereal apalah bahasa Indonesianya nih ya, sereal bubur. Nah, bubur yang dijual kotak-kotak. Jadi pabrik itu mengatakan satu kotak sereal isinya ya, isinya 16 ons ya. Nah, jarak antara atau interkuartilnya 0,4 on sampai 16 on. Ya, 0,4 on sampai dengan 16 on. Tabel berikut ini dimenimbang hasil timbangan 24 kotak sereal. Gunakan metode indeks menghitung interkuartil range. Apakah yang 24 ini memenuhi standar kualitas? Nah, jadi
standar kualitas yang dikatakan oleh perusahaan itu antara 0,4 sampai 16. Nah, kita lihatlah. Ya. Nah, kita lihatlah di sini dengan menghitung tentunya kalau EQR yang pertama kita cari adalah 1. Nah, ya. EQR itu sama dengan Q3 kurangi dengan Q1. Kita carilah dulu Q1. Q1 sama dengan, nah, ya, P per 100 dikali N. Nah, dikali N. Maka kita lihat untuk Q1 25 per 100 dikali 24. Maka hasilnya adalah 6. Nah, kita lihat sekarang Q3. Q3 sama dengan P per 100 dikali N sama dengan 75 per 100 kali 24. Maka jawabnya adalah 18. Nah, 18. Tentunya setelah kita hitung tadi ya, jadi Q1 6, Q3 18. Kita carilah nilainya di mana dia itu. Nah, kita lihat ya. Nah, 18. Nah, tadi 24. Karena N atau jumlah datanya 24. Atau genap dia. Genap. Tentunya titik tengahnya berbeda, ya kan? Harus kita tambahkan bagi 2. Ya. Nah. Sekarang kita lihat. Inilah dia, berarti Q1 6, Q3 18. Nah, kita lihat datanya. Data ini kita susun dulu dari yang terkecil ke terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah yang Q1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Nah, setelah kita lihat ya, tadi yang ke-6 itu Q1, Q3 ke-18. Q3 bukan ke-6 tadi, Q1 itu salah saya. Salah. Ini berarti ke-8. Ke-8 tadi kok nggak salah Q1-nya. Ya, Q1-nya. Iya, oke, ke-6. Ininya, ini Q1.
Q1 ke 6. Berarti 15,76. Kalau Q3 tadi ke 18. Nah, berarti Q2 50/100 dikali dengan 24, setengah dari 24 berarti ke 12. Nah, inilah. Nah, Q2. Ini Q3. Maka IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, kita peroleh Q3 itu jelas dia 16,22. Nah, 16,22 dikurangi Q1 15. Ya, 15,77. Nah, ini dia kan. Ini 16,22, ini kemari. Ini kemari. Ah, 15,76. Maka kita peroleh selisihnya 0,49. Ah. Ya. 0,49. Ya. Pertanyaannya tadi, apakah ini sesuai dengan standar kualitas? Tentunya tadi standar kualitas dikatakan 0,4 dan 16. Karena dia lebih besar, maka ini no, tidak memenuhi kriteria. Nah, kita lanjutin lagi ya. Ya, barangkali sini dulu lah ya. Saya ada perlu lagi nih. Selesai dulu ini ya, nanti saya sambung lagi.